kan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ini dari belakang. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di perjalanan. Dan tadi kita sebetulnya nanya-nanya ke beberapa orang, coy. Ini sebetulnya saya penasaran dengan beberapa pemberitaan yang sudah menyebar, terutama di perkampungan saya, teman-teman. Katanya memang di suatu daerah, tepatnya yang akan saya datangi ini, ada salah satu rumah. Jadi rumahnya itu sudah terbengkalai, sudah lama tidak dihuni, ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan konon katanya orang-orang atau warga yang suka lewat rumah tersebut itu sering dijumpakan atau sering melihat hewan-hewan aneh, coy. Khususnya ular. Dan katanya ularnya itu merupakan ular jadi-jadian. Dan nanti akan saya coba ceritakan lagi kronologisnya rumah tersebut sampai kosong seperti itu. Dan pokoknya hari ini kita akan coba melihat kondisi rumah dan sambil kita berpetualang, teman-teman. Ikuti terus Sahabat Alam. Thank you.
sebelum kita masuk, teman-teman, kita coba masuk, coba dulu ke sini nih. Tuh. Ini kan sebetulnya iya ya ganas nih. Ini jalan warga cuy. Cuma sudah tertutup. Tuh. Ada tumbuhan-tumbuhan seperti ini tuh. No? Dia kayaknya mau masuk. Oh, lihat teman-teman. Wow, lihat. Ding 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 ding. Tuh kan, lihat. Jadi kalau misalnya di semak-semak seperti ini, kita itu bisa menjumpai ular-ular seperti ini, teman-teman. Lihat. Ular pucuk, Ahaetula prasina, kita temukan di belakang rumah ini nih. Karena memang sebetulnya ketika rumah dihinggapi sama pohon-pohon seperti ini, apalagi ini kan ada pohon tanaman merambat nih kayak markisa, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu fungsi. Oh, coy, lihat di atas. Wih, kebun bambu, hutan. Nah, itu adalah salah satu faktor bisanya hewan-hewan seperti ular masuk ke dalam rumah, teman-teman. Apalagi melihat kondisi di rumah ini sudah terbengkalai, itu bisa saja dijadikan sebagai sarang khususnya bagi para ular. Contohnya seperti ular pucuk ini, teman-teman. Tuh lihat. Kalau kita biarkan seperti ini, coy, lihat tuh. Kalau kita ganggu, dia itu naik ke atas. Wow, keren, coy. Wih. Tuh kan? Seperti itu, teman-teman. Jadi dia itu bisa manjat sampai ke atas atap, langit-langit rumah. Tuh. Ih. Wow. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan saya penasaran isi di dalam rumah ini, siapa tahu kita bisa menemukan hewan yang lebih menarik selain si ular hijau ini, coy. Nah, kita lepasin lagi, teman-teman. Si ular hijaunya di sini nih. Oke, dia defense. Dadah, kawan. Dadah. Ya, teman-teman, di belakang rumah ini ada pohon kapuk atau pohon randu yang sangat besar. Dan biasanya pohon randu atau kapuk ini identiknya dihuni oleh makhluk-makhluk halus katanya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, baru masuk sudah kecium bau yang menyengat. Mana nyium tuh? Bau banget, coy. Nah, ya, ini adalah kursi-kursi yang sudah lama banget, teman-teman. Tuh, sini juga lihat. Ini kayaknya baju anak kecil, coy. Oh, kirinya auranya beda, coy. Ketika masuk, coba saya lupa saya gak bawa lampu, coy. Oke, bring center aja. Coy, lihat saking edannya di sini ada kelelawarnya, coy. Bergelantungan. Tadi kita coba lihat, dan ternyata ruangan inilah yang menjadi salah satu sumber bau yang menyengat, teman-teman. Lihat, di situ ada cermin juga. Lemari-lemari yang berantakan tuh. Mulai dari peralatan-peralatan tidur dan lain-lain tuh. Wow. Ngeri, coy. Masih ada? Ada.
Woi, gil nyerang coy. Gil. Woi, nyerang gitunya. Jadi teman-teman jangan heran ketika di rumah kosong ada hewan-hewan seperti itu. Karena memang mereka pasti mencari lokasi-lokasi lembab coy. Ini juga lihat tuh. Kubuku. Wow, apalagi ini coy, lihat di bagi apa di pojokan kita melihat ada mesin-mesin di PD itu mah. Oh. Jadi kalau misalnya di lokasi kayak gini banyak hewan seperti kelalawar ataupun ular, itu jangan heran coy. Ini jujur saya gak kuat sama baunya. Jadi baunya itu benar-benar nyengat banget coy. Selain debu, ada beberapa kotoran juga, bisa tikus, bisa kelalawar dan lain-lain coy. Gil, dia pantu buat hancur gil tangannya. Oh my goodness. Penuh sama rayap coy. Ada rantai. Ini kayaknya rantainya rantai sinso coy. Atau mesin petong. Ngeri coy. Ini kayaknya bekas dapur atau mungkin bekas WC coy. Wah, ada kendaraan bayi juga tuh. Asli pengap, pengap banget. Jadi ketika kita datang ke ruangan-ruangan kayak gini, pasti banyak banget hewan-hewan tidak lazimnya coy. Dan itu sebetulnya bukan siluman atau hewan-hewan jadi-jadian. Karena memang pasti lokasi seperti ini identiknya dengan hewan-hewan seperti ular ataupun kelalawar coy. Makanya kenapa saya datang ke sini penasaran, ingin membuktikan, karena memang kata warga ketika melintasi rumah kosong ini sering melihat ada hewan-hewan besar coy, terutama katanya ular. Bisa aja, karena dilihat di atap-atap ini juga mereka kemungkinan bisa berada di atas karena mencari tikus coy. Tikus dapur kayaknya coy. Tuh. Saking edannya tinggal di jamur buat kita tumbuh di dia ngeri. Nih lihat teman-teman, nih jamur. Nih teko. Wow. Kalau itu ini kayaknya bekas apa ya? Udah teman-teman, ini dibuat sama rayap coy atau rinyu. Ini saking benar-benar pintunya juga udah dipenuhi sama tumbuhan ini. Saya penasaran, kita coba balik lagi ke yang tadi coy. Karena di sana tuh lebih lihat teman-teman, ada kelalawar lagi coy di dalam sini. Dan kelalawarnya kayaknya mau nyerang nih. Tuh. Saya coba masuk. Gil. Itunya kelalawar tuh. Jadi di setiap ruangan ada kelalawarnya coy. Nyerang banyak. Woi, lu kelalawar setan.